aja kita kedatangan tamu. Kamu mah kalau bercanda suka keterlaluan. Kamu lupa, your daddy kalau pulang itu, bawa maninya lot. Daddy. Oh, daddy ya. Daddy ya. Kamu jangan buka rahasia keluarga, my son. Son, Mbak, boleh nanya enggak? Ya. Ini apa ya? Saya kok nggak pernah lihat. Itu... Itu namanya jengkol. Tentu nanya lucu banget ya, Wi ya. Masa nggak tahu jengkol? Emang kaya-kaya banget ya? Saya cobain ya. Iya, silakan. Jengkol is good for your body. Enak kan? Coba. Selamat menikmati. Gini. Sedap. Baunya. Memikat. Pingsan mencium bau mulut sendiri. Mau minum enggak apa-apa? Iya. Enak kan? Gelasnya. Iya. Ambilin yang kotor dong. Adek, gimana? Udah ngomong belum ke Sarah? Oh, ke Mbak Sarah? Ah. Udah. Udah? Udah. Ngomong apa nih? Tapi kayaknya dia marah banget sih, Mas. Soal suku pulang. Loh, kok marah? Lo ngomongnya ditambah-tambahin kali. Hah? Dikasih bumbu ya? Lo pasti gak ngasih tahu dia apa adanya. Kok jadi akhirnya disalahin sih, Mas? Tadi tuh kasihan dong sama Mbak Sarah sama Mbak Nah. Kok jadi lo yang sedih yang nangis? Gue yang harusnya lo kasihanin. Dek, kakak ngeliat lo usaha gue buat kabur tapi dikejar-kejar terus sama dia. Sangat punya utang kali. Balas omongan lo apa? Ya maaf ya, maaf ya. Dia ngebalas omongan lo apaan? Mbak Sarah bilang, katanya dia gak akan nyerah untuk ngejar Mas Iqbal kalau saingannya cuma Mbak Asna. Buat cewek cakep ngerebutin gue, jarang-jarangnya nih. Hari ini emang capek banget, tapi gue seneng. Tas pertama dan kedua untuk Iqbal udah berhasil. Masalah pengorbanan dan perjuangan, Iqbal emang kayaknya pantas juga ya diacungi jempol. Tapi ada satu lagi nih, tes yang belum gue tes. Kesetiaan. Oke, gue masih punya 9 hari ke depan. Gue harus tes kesetiaan Iqbal. What is name? Aku Josh. Iqbal with Q. With Q meaning what? Oh, Q is meaning quality. I good people. Good people is me. I like God. God like me. I happy. Oh iya, aku belum bayar. Sebentar ya. Gak usah. Hah? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Kan aku udah dianterin. Gak apa-apa. Aku ikhlas kok nganterin. Oh, aku duluan ya, Mama ya. Oh, iya, iya. Iya. Dah. Dah. Ikhlas nganterin. Tapi dia ngajak buat Amal ya? Masalahnya kan kita gak pernah tahu orang modus kayak gimana. Ya kan awal-awalnya jadi penumpang, selama-lama suka. Gak bisa tuh ngelanggar kode etika antara penumpang. Iya, gue ngerti kayak lo sama Sarah maksudnya kan. Awalnya penumpang, terus suka-sukaan. Terus emang gue pernah protes sama lo, enggak kan? Dah, gue pikir Josh dulu. Iskak, mat komedi.